Seram dam dam da 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 da. Everything is alright. 서로가 마주하는 이곳. We've been waiting for a love like this, my love. Yeah, now. Tes Grand Mag bersama ini Bang Fuad The Doctor. Fan beratnya Rosi. Oh, pakai reverse camera. Pakai kamera belakang, Bos. Ya. Awas. Kita coba lihat-lihat Grand Max. Tahun berapa, Bos? 2018. Nah, sekarang kita coba lihat. Kita tanya-tanya ownernya. Sudah pakai remote control. Namun sebelum kita tanya-tanya, kita lihat-lihat dari luar dulu. Kalau kita lihat dari luar, ini sudah full stiker Grand Max tahun berapa ya? 2018. Ya, full stiker. Printing ya? Stikernya ya. Printing. Full stiker printing. Kita tanya-tanya ownernya nanti. Habis berapa biaya untuk stiker ini? Oke. Top lane-nya sudah beda dengan yang lainnya. Oke. Jadi ini sudah apa ya? Istilahnya itu full printing dan sedikit custom di body kit. Ini hanya perubahan yang paling nampak itu dari eksterior. Di stikernya pakai stiker printing. Oke, Bang Fuad, boleh tanya-tanya Bang Fuad? Boleh. Ya. Nah, kalau kita lihat ini bumpernya sudah beda ya dari Grand Max biasanya. Bang Fuad, ini untuk bumper pakai bumpernya apa, Bang? Ini ori Veloz. Pakai ori Veloz ya. Terus di sini ada juga fog lamp pakai Pro-G. Pakai Pro-G fog lamp-nya. Bumper pakai Vios. Terus apa lagi? Terus ini peleknya ini. Peleknya OM expander, OM expander ring 15. 16. Oh, ring 16. Ya. Kalau dari samping ini ada mainan juga. Ada stainless ya dan sedikit tambahan ini ya, yang mempercantik atau memperindah pandangan di Grand Max ini, cuy. Jadi stainlessnya dari samping ke belakang ya, seperti itu. Gus balap, peci gus balap racing. Knalpot pakai apa, Bang Fuad? Knalpot itu HKS World. Untuk knalpotnya pakai apa? Ini knalpotnya pakai HKS. Knalpot pakai HKS yang full. War itu bukan header. Bukan header. Ya, cuma war ya.
ya, dalamnya ya ini review-review seadanya ya, setahunya saya. Ini bolehlah untuk player-player bolehlah, untuk harian bolehlah. Racing ya, kaosnya racing. Gua ini paman Rossi. Coba Jackson. Wah, bolehlah untuk sekedar nanti main-main. Kita lihat knalpotnya. Siap. Ini masih mau cek sound dulu. Jackson dulu. Pakai apa ini, Bos? Ini masih original expander, Bos. Oh, punya expander ya? Ya. Oh. Lagunya bikin ngajak goyang. Kalau dalamnya masih apa ya, standar. Tidak ada perubahan yang mencolok, cuma ini tambahan backlit sama bantal, enak buat tidur kalau capek ya. Karena ini mobilnya adalah mobil rutenya masih muter-muter dalam kota. Cuma kalau kita capek bisa istirahat, ini sudah tersedia dua bantal sambil dengerin musik yang lagi viral TikTok. Oke, sementara seperti itu aja ya. Jadi kita lihat-lihat Grand Max full stiker. Oh, Bang Fuad, stikernya ini menghabiskan biaya berapa untuk full? Ini 3 jutaan. 3 jutaan ya. Pakai printing apa printing. Cutting? Printing ya, kita lihat. Oh iya, ini adalah stiker printingnya dengan biaya sekitar kurang lebih 3 jutaan. Keren coy. Oke teman-teman, saya sudahi dulu videonya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke. Oke, lanjut. Pulang. Oh, ini juga sudah remote control. Ya. Oke. Sudah central lock. Central lock. Cuma masih belum. Masih harus upgrade lagi. Ya, masih belum. Ini masih pakai puteran. Puteran engkol. Engkol. Bukan baru window. Belum bawa rindu, cuma sudah central lock, remote control. Oke. Okay.